Pemirsa penumpang kereta cepat Wush dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta melonjak selama masa arus balik lebaran. Puncak arus balik menggunakan kereta Wush diperkirakan terjadi hari ini dengan jumlah penumpang lebih dari 20.000 ribu orang. Penumpang kereta cepat Wush memadati stasiun pada larang Kabupaten Bandung, Jawa Barat sejak minggu pagi. Mayoritas penumpang adalah pemudik yang akan kembali ke ibu kota seiring berakhirnya masa libur lebaran. Pihak Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini dengan jumlah penumpang lebih dari 20.000 orang untuk rute Tegal Luar Halim dan pada Larang Halim. Pihak KCIC menambah jadwal perjalanan bus sebanyak 30 persen menjadi 52 perjalanan mulai hari ini hingga 18 April mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.